What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin game The Sims gitu kan bersama Ucok Subejo di sini. Oke, Ucok Subejo sudah beli tanah ya by the way di sini. Ini by the way series terbaru lagi ya, tapi tetap berhubungan dengan Ucok ya. Pokoknya sokan kalian tuh Ucok. Oke, nah ini dia, ini Ucok nih. Ngapain, Cok? Dia masih nganu-nganu HP ya. Ini by the way ini tanahnya udah dibeli ya. Jadi tinggal kita bikin rumahnya nih. Jadi Ucok hari ini temanya bikin rumah dulu udah ya kan. Oke, kita biar bikin rumahnya simple aja ya kawan-kawan. Kita cari ruang tamunya dulu deh, ruang tamu. Bentar, ruang tamu pondasinya dulu dong berarti. Wah, sulit ya, geng. Mending itu langsung beli satu set gitu loh. Tadi bisa satu set loh, bentar mana tadi ya? Bisa langsung satu set loh. Oke, kita klik kembali, mana kembalinya? Nah, ini kan langsung satu set nih. Ini satu set apa nih? Casual Katy, ini ruang tamu. Kita langsung aja gitu ya kan guys, nggak usah terlalu mahal-mahal. 8.000 mahal juga boy. Cuman bagus gitu ya. Ya, duit kita by the way 17.000, setidaknya kita sisain 5.000 sisanya. Maunya ya kan, maunya kita ruang tamu gitu kan, ruang tamu abis itu kamar WC udah. Kayaknya itu aja cukup ya. Oke, nah 4.000 ini lumayan nih, 4.000 ini ya kan. Oke, kita bakal beli yang murah aja ya guys. Karena kita sedikit aja cuy. Nah, yang merah ini lumayan glamor ini ya. Oh, yang pakai bintang ini mahal semua cuy. Wih, 5.000. 5.000 lumayan guys. Nggak bisa dilihat dulu ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ruang bermain ya. Oke, ini ada penjelasannya padahal tuh. Oke, nah ini ruang tamu nih. Boleh nih, 5.000 nih. Pokoknya 5.000 ya. Kayaknya 5.000 bisa deh ya. Oke, bentar dulu. Wih, ini temanya apa nih? Wah, terlalu kekanak-kanakan ya ini. Nah, casual kayak gini bagus nih. Cuman nggak ada TV-nya ya guys. 6.000, mahal juga 6.000 ya. Nah ini bagus nih, cuma 7.000 harganya ya. Kita budgetnya untuk ruang tamu 5.000 aja guys. Oke, ini udah masuk ke kamar. Ini ruang tamu musim dingin cuy. Oke, ini 5.000 tadi ya. Ini nggak ada TV-nya, ya udahlah ini aja nih kayaknya guys. Kayaknya ruang tamu ini cocok deh ya. Ini juga apa nih, living. Oh, ini tempat duduk menghadap ke sana. Kita nggak usah ada TV lah ya, nggak ditonton juga. Oke, kita pasang WiFi aja nanti. Oke, kita pasang langsung ya di rumahnya. Nanti ada halaman sedikit sekitar di sini deh ya. Berarti ada halamannya nanti di depan ya kawan-kawan. Oke, masuk sedikit lagi deh, segini lah ya. Oke, langsung halaman masuk ke ruang tamu. Oke, sip. Oke, wow, jadi dah rumah Ucok cuy. Oke, atapnya, oh ini kalau tinggi kayak gini, kalau rendah kayak gini. Oke, dah, duit kita berapa? Sisa 11.000. Oke, ini pintu masuknya langsung masuk ke sini ya kan. Oke, sudah mantap. Oke, ruang, pokoknya kita ruangannya sempit aja ya guys. Oke, habis itu kan sini ada perapian ya kan. Kalau di sini kamar panas, berarti kita sisa cari kamar nih, kamar. Nah, kamar budgetnya jangan lebih 5.000 dong. Kamar itu 1.000-2.000 cukup cuy. Nah nih, sendiri ya, berdua lah. Biar yang lebar ya guys. 3.000 nih dah. 3.000 nih kayaknya paling murah guys. 6.000 gila mahal banget. Dah 3.000 nih aja lah. Nih dah casual ya kan. Mantap langsung kita. Eh, ada warnanya guys. Warnanya warna hijau atau ungu aja deh. Ungu lebih bagus gitu kan. Oke, wah lebar cuy. Oke, tanahnya juga luas ya. Tanahnya ngomong-ngomong memang udah luas, gengs. Oke, kita letakkan di sini. Tiu di diu di diu di diu. Cuman sini pintunya nggak ada. Loh, kok langsung digabung? Hei, masa nggak dipisah, kocak? Oke, bentar kita geser. Nggak bisa digeser. Ruang tamu langsung ngegas ini. Oke, nggak bisa ya. Nggak bisa guys, berarti kita beli lagi nanti di sini ya. Mumpung nggak ada tamu juga, nggak apa-apa deh, biarin aja kayak gini terbuka ya. Oke, langsung saja kita ambil WC lagi. WC, 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 dan kamar mandi jadi satu. Oke, ini 1.000 udah. Nih, ini 5.000, kayak gini mewah banget cuy. Kemewahan, kemewahan. Oh, ini mewah lagi. Bentar, ini bingung nih. Asli 5.000 jangan. Yang paling murah ini 1.500. Waduh, nanti kita beli yang ini
Nanti gue, wah, mau beli yang itulah. Oke, yang awal-awal ini aja dulu, warnanya biru ya, biru bagus. Oke, bye, langsung kita beli kamar mandi dekat sini lah ya. Nah, kamar mandi di sini. Nah, sip. Mantap kan? Oke, kamar mandi di sini sudah nice sekali. Oke, dah langsung jadi. Sebentar dulu. Oke, kolam renang. Kolam renang cuy, nantilah. Duit kita sisa 2000 lagi buat beli jalan depannya ini, cuy. Masa enggak ada jalan di depan sini, cuy? Oke, bentar gua cari dulu mana. Oke ya guys, gua enggak dapat ya nih tanahnya tadi. Langsung saja kita bikin. Ternyata ada satu lagi yang belum kita bikin, cuy. Cuy, yang pertama itu adalah dapur. Dapur enggak punya, enggak bisa makan sih, Ucok. GoFood mulu nanti, cuy. Oke, kita bakal beli dapur. Di mana ngeletakinnya ruangan dapur, cuy? Cuy. Dapur di sini deh ya harusnya nih. Nih, di sini dapur, gengs. Oke, dapur kita kecil-kecilan aja deh dah. Dapurnya minimalis ya, guys. Oke, dapurnya cuman Oke, dapurnya seadanya aja, segini, sekotak kayak gini aja nih. Nah, ini dia baru. Aduh, habis. Oke, beli lagi yang pertama. Oke, freezer dulu, cuy. Yang paling murah mana ya? Oke, 600, 300. Oke, dah 300 ini, 600 deh ya kan. Oke, warnanya warna merah. Kita beli langsung di sini, hadapnya salah, boy. Nah, kulkas udah beli kita gitu kan. Kulkas udah beli satu. Terus itu nih harus lampu juga nanti ya. Lampu nanti dulu, habis itu mejanya, gengs. Mejanya yang murah mana? Aduh, mejanya gila. 200-an. Nah, 150 ini boleh nih. 150 ini kita beli di sini. Ini rak dong. Rak bawah ya kan? Rak bawah kan? Oke, betul. Rak bawah ya. Rak bawah. Nah, yang 100-an ini doang aja. Dah, dua. Dah, cukup gitu kan. Wastafel lagi. Wastafelnya yang kayak gimana ya, guys? Bentar. Ini ya. Aduh. Wastafelnya, nah, kayak gini nih. Warna. Nah, kayak gini bagus nih kan. Menyatu dengan woi, menyatu gitu kan. Oke, abis itu kita beli apa lagi? Mesin cuci nggak usah. Nah, kompor lagi. Kompor ini kita harus punya ya kan. Oke, kompor yang paling murah berapa? Ini $400, itu juga mahal, cuy. Bentar kita lihat dulu, seribuan ya. Ini dah, ini aja kita ganti posisi hadap sana dah. Sip, sudah ya. Ada kompor, ada tempat pencucian, ada kulkas. Mantap, sudah kita mantap. Oke, pintunya nih, masa nggak ada pintunya buat ke dapur? Gimana mau ke sana, cuy? Pintunya pintu biasa aja deh, pintu biasa yang ini nih. Di sini berhubung jendela, berarti jendelanya kita jual dulu nih. Jendelanya dijual dulu, guys. Mana? Nah, jangan lupa juga di dapur tadi kita letakin lampu juga. Lampu di dapur itu cocoknya mana ya? Lampu di dapur tuh ini aja deh. Nah, nih. Nah, kan? Oke. Okay. Nah, sip. Ini by the way, ini udah ada. Udah ada. Ini pintunya ada belum ya? Aduh, perasaan tadi belinya kotak dah. Bentar, ini pintu. Nah, kan kita letakin di sini pintunya. Nggak bisa di sini. Di sini juga nggak bisa dipintuin loh. Masuk ke sana. Berarti ini udah nyatu gitu. Nah, di sana bisa. Sini bisa. Sini kok enggak bisa. Oke, okay, yaudah. Oke, okay, berhubung enggak bisa dibeli lagi, berarti ini udah nembus aja langsung. Oke, okay, go here, kita coba go here langsung. Oke, okay, langsung kita masuk rumahnya. Oke, okay, kita lihat dulu rumahnya. Rumahnya ini kita lihat. Nah, dia bisa masuk kan? Masuk sini bisa enggak? Tuh, kan enggak bisa. Nah, rumahnya tuh kotak kayak gini. Gak bisa masuk. Oke, bentar gua akalin dulu dah. Nah, baru bisa ini, cuy. Nah, ini bisa dah. Nah, soalnya kayak gini nih. Nah, coba kita ke kamar. Ini bukan nih ngedit kocak. Oke, kita coba ke kamar, go here. Nah, bisa kan? Bisa bodoh, ini kamar. Oke, okay, kita coba jalan ke sini.
Ke dapur bisa dong. Ke dapur bisa cuy. Ini udah gohir. Nah, bisa dibuka kocak. Nah. Oke, ini udah ada pintu, di sini juga ada pintu, di dapur juga udah ada pintu gitu kan. Tuh, tuh. Udah ada gitu kan. Udah langsung kita kayak gini aja lah ya. Nah, biar kelihatan ya. Oke. Ruang tamu sudah jadi, semuanya sudah jadi gitu kan. Tinggal cari kerjaan nanti ya. Cari kerjaan di episode selanjutnya saja. Hari ini kita bikin rumah aja dulu, cuy. Oke, tempat mandi sini udah ada gitu kan. Bathtub lagi. Oke, sini cuci tangan, berak juga ada. Ruang tamu buat nyantai ada, buat tidur ada gitu kan. Ini berhubung tuh 4.800 masih ya duit kita. Oke, jam 10 siang dan ini ya jamnya jam 10 siang, masih sangat pagi, harusnya bekerja dulu. Dia nggak ada kerjaan, berarti gue harus bikin harus beli komputer lagi nih ya. Soalnya beli komputer itu paling mudah dah, paling mudah untuk mencari pekerjaan gitu kan. Oke, nanti kita di episode selanjutnya bakal cari pekerjaannya kawan-kawan semuanya. Di sini ucok nggak kerja mas ini ya. Oke, jadi tapi dia udah punya rumah cuy, $4,000 di tangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, lanjut ini.